Darjah berikut menunjukkan satu graf mudah. Pucu yang manakah mempunyai darjah yang paling tinggi? Okey, so kita nak tahu darjah mana yang paling tinggi. So D, B, darjah untuk DB. Okey, kita tengok ada 1, 2, 3, 4. 4 garis. Okey, 4. D, C. Okey, C ada 2 garis. Okey. 2. Untuk darjah D, kita tengok ada 3 garis. 1, 2, 3. Okey, untuk E. Okey. Darjah untuk E. So, kita tengok dia ada 3. 1, 2, 3. Okey. So, antara semua ni yang paling tinggi nilainya adalah A. Okey, iaitu yang ini.